Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pencinta Azabar dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di channel YouTube Azab Update yang akan menayangkan seputar kisah asmara artis kesayangan kita ini. Siapa lagi kalau bukan si ganteng Rangga Azab dan si cantik Haiko van der Vecken. Untuk sahabat Azab Lover semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kita semua tidak ketinggalan nih info-info terbaru mengenai hubungan asmara Rangga Azab dan Haiko van der Vecken. Dan buat para Azabers semua dan bunda-bunda cantik yang ada di rumah, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, tonton video ini sampai selesai ya. Dan tanpa bertele-tele lagi ya guys, kita langsung saja ke pembahasannya. Terlihat di sini ya guys, Haiko van der Vecken ini yang awalnya tadi memakai baju berwarna ungu muda ya guys. Nah, dan ternyata terlihat di sini Haiko van der Vecken ini mempersiapkan diri kembali ya guys, mengganti bajunya nih. Warnanya masih sama yaitu ungu ya guys, tapi ungunya sedikit lebih tua dari sebelumnya ya guys. Lihat di sini Haiko van der Vecken ini lagi berada di ruang make up ya guys, mempersiapkan diri untuk tampil ke atas panggung lagi ya guys, untuk bernyanyi bersama para pemain sinetron SCTV nih guys, untuk bernyanyi melukis senja nih guys. Terlihat saat Haiko van der Vecken ini di make up kembali ya guys, terlihat sangat begitu sangat cantik sekali guys. Apalagi saat telah di atas panggung ya guys, terlihat auranya begitu keluar ya guys, sangat-sangat begitu cantik sekali nih. Melihat para penonton terpesona nih melihat kecantikan Haiko van der Vecken ini. Dan terlihat saat akan bernyanyi terlihat Haiko van der Vecken keluar dari arah sebelah kanan dan Rangga Azab nih keluar dari sebelah kiri gitu ya guys, dan lalu bergandengan dengan Ciara nih guys. Banyak para Hazaper bilang nih, keluarga cemara, keluarga yang harmonis ya guys, seperti anak dan orang tua nih guys. Duh, udah cocok ya Haiko dan Azab ini sepertinya menjadi orang tua. Dan terlihat juga Haiko dan Azab ini sepertinya tidak bisa berjauh-jauhan ya guys, dimana-mana selalu saja berdekatan dan mesra begitu ya guys. Dan tetap seperti ini ya Haiko van der Vecken dan Rangga Azab, semoga hubungan kalian ini segera menuju pernikahan, amin ya robbal alamin. Yang ingin tahu berita-berita seru selanjutnya mengenai hubungan asmara Rangga Azab dan Haiko van der Vecken, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sekian video ini, terima kasih yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.